Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Sianan sanggup membangun masjid? Maka yuk, ana wa kafilul yatim, ambo dan urang na menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, dakek bantua iko di dalam surga. Sianan sanggup menyantuni anak yatim? Urang kayo, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, taukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau awak mau selamik daripada pendusta agama, berarti awak mesti kayo. Lalu kami yang miskin, Pak Ustaz. Milo. Bataba, basasa, pasaba. Pasaba. Orang kaya masuk surga dengan hartanya, orang miskin masuk surga dengan sabarnya setelah ikhtiar dan usaha. Iko banyak orang menyebut Nabi Muhammad itu orangnya miskin, susah, melarat, tak punya apa-apa. Ini pembodohan. Nabi Muhammad itu orangnya miskin apa kayo? Siapa menyebut kayo? Miskin. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak ada meninggalkan apa-apa. Kalau gitu kaya apa miskin? Miskin. Tadi katanya kaya. Nabi Muhammad waktu menikah nama istrinya Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Cie onta paling murah 50 juta. Kalau 20 ekor berarti 1 miliar. Kalau ada anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Tapi kecilnya miskin. Nabi Muhammad bukan miskin. Nabi Muhammad orang yang hidup bersahaja. Nabi Muhammad berkurban pada tahun Haji Wada. Yang memotong kurbannya inyo surang 63 ekor. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 100 ekor. Kalau 100 ekor onta kali 50 juta berarti Nabi Muhammad turang kayo orang miskin. Kayo 50 ekor onta. Awak seekor jawi dikeroyok batu juah. Itu pun jawinya kurui. Sudah kurui komplain lo ke panitia. Mohon dagingnya antar ke rumah. Mohon dagingnya, jantungnya, paruhnya, kulitnya, kakinya. Kalau ada orang batu itu, agisnya kayaknya potong surang, agis surang, makan surang, mati surang. Nangka ampe bahwa awak mesti menyambung tali silaturahmi. Iko hari iko awak silaturahim. Kalau ndak ada acara, sebenarnya kalau Mas Haji iko dibuat orang datang sembahyang kan selesai kan? Untuk apa dibuat acara kok? Menyambung tali silaturahim. Dan selama iko ndak amuah tibo, timbau satu hari 5 kali ayalah salah, angku sajalah. Nah, amuahnya tibo kalau Mas Haji. Sama kodiwe umuman hadirlah tablik akbar bersama Ustaz Abdul Somad datangnya. Wah, datang untuk apa sembahyang? Tak, pergi mencari ini saja. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Apa biasa kalau di TV itu masuk TV One ceramah Ramadan, buka puasa sama sahur, kameranya cie saja. Tapi di kampungan Jerman banyak warna kamera. Luar biasa. Mudah-mudahan ikon merekam ikon masuk surga sama handphone-handphone. Mohon maaf, ikon handphone ku hidup ya bila? Soalnya pernah aja ambo waktu ceramah ambo, tolong tim lupa merekam, mintakan sama kamera. Pak, minta rekamannya. Mohon maaf, itu gaya-gaya aja. Alhamdulillah iko silaturahim. Walaupun amalnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, tapi kalau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang nama mutus silaturahim. Dun sana ambo kasadonyo dimanapun berada, pulanglah ke kampung halaman. Walaupun dulu hati sakit, walaupun pernah tersinggung, pulanglah
karena ada yang lebih besar daripada itu, yaitu surga dibalaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nang kalimo acara awak iko peresmian masjid. Tadi ambo caliak prasastinyo, ambo caliak namo Pak Wali, aduh. Namo tokoh, aduh ambo cari. Mangada aduh namo ambo. Rupanyo diateh ibu. Begitulah masyarakat Pariaman menghormati Abdul Somad. Bisa gue kulo dek protokol ustad besar gini aku lo ganteng. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa untuk apa namo Abdul Somad dibuat di situ, supaya sado anak cucu awak nanti bo ke masjid ikonya datang sembahyang dicari nyo namo masjid diresmikan pada tanggal 20 pada tanggal 3 Juli 2022 nampaknya situ oleh Ustaz Abdul Somad. Oh, nama resmikan masjid kok dulu almarhum Ustaz Somad. Nah. Waktu itu ambola mati. Ini yang dibacokannya Allah maafirlah warhamku. Bayangkan tiap hari ada orang sembahyang, ada orang singgah mencari nama ambo, didoakan nyambo. Nama bangun masjid bukan ambo. Buya dengan Jerman pergi ke Makkah mencari gambar bahas pe pintunya bantu masuk masjid Masjid Nabawi. Maka cantik Masjid Nabawi. Ambo indak ikui menggambarnya, ambo indak ikui membangunnya, ambo indak ikui membebaskan tanahnya, ambo giliran tanda tangannya Abdul Somad. Memang baik-baik masyarakat. Mudah-mudahan Allah membalas sado kebaikan. Itulah 5 poin nan ambo sampaikan dalam kesempatanan baik dan mulia iko. Mudah-mudahan masyarakat memakmurkan masjid iko dengan sholat berjamaah, anak-anak mengaji, ibu-ibu pengajian sore silakan datang mengaji. Jangan membuat yang macam-macam, jangan ribah adu domba. Mudah-mudahan masjid ini menebarkan rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih, mohon maaf menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku lakukan lihada astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.